Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan kepada Yuda Arfandi, tersangka kasus kematian Raden Khalif Pramudityo alias Dante, putra dari selebritas Tamara Tiasmara, pada sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Dalam tuntutannya, jaksa menilai bahwa tersangka terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain, dan menuntut tersangka dengan hukuman mati. Sidang pembacaan tuntutan jaksa ini turut dihadiri oleh ibunda dari Tamara yang tampak menangis usai mendengar jaksa membacakan tuntutan untuk Yuda.